Nama gue Rasti Widyasari Atmojo. Umur gue 17 tahun. Gue adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya di kota metropolitan yang kejam ini. Sayangnya, walaupun gue terlahir sebagai anak konglomerat, tapi kenapa sih? Hidup gue tuh gak pernah bahagia. Gak seperti kebanyakan teman-teman gue di luar sana. Apa sih, orang tua gue selalu egois. Mereka selalu saja memikirkan kehidupannya masing-masing ketimbang memikirkan anaknya sendiri. Yang ada di otak mereka hanyalah uang, uang dan uang. Kenapa? Racun yang membunuhmu secara perlahan. Engkau yang saat ini pilih. Ya Tuhan, kalau emang gue boleh milih, lebih baik gue hidup miskin tapi gue bahagia dengan keluarga gue, daripada gue menjadi anak orang kaya tapi gue gak pernah ngerasain kebahagiaan itu sedikit pun. Kenapa ya Tuhan? Akhir-akhir ini lu jarang masuk sekolah, Ras. Ada apa sih? Ada masalah ya? Siapa tahu gue bisa bantu, Ras. Udah, gak ada apa-apa. Berisik banget sih lu. Udah pergi sana. Gue cuma mau bantu lu doang kok, Ras. Karena gue peduli sama lu.
itu doang. Lo ya, kenapa sih lo selalu ganggu hidup gue? Lari capek-capek banget sih lo. Gue tuh gak pernah sayang sama lo dan sampai kapanpun gue gak bakal pernah sayang sama lo, ngerti lo? Tapi gue tetap sayang keras sama lo. Sampai kapanpun gue akan tunggu kok. Sampai lo sayang sama gue. Karena gue yakin suatu saat pasti lo sayang sama gue. Beli pulsa ini dong. Pulsa yang berapa, Mas? 20. 20 ya? Berapa, Mas? 21. Ya? Ya, gede amat kecilnya. Biar kembalian nih, Mbak. Ya, nggak ada lagi, Mas. Ya, kalau kembalian itu nggak ada nih. Itu ada. Ntar kembalian nggak ada. Kasih, Mas. Sama-sama, Mbak. Streets are seperti ini. Kau beritahu lo, satu titik hitamku tersinggah. Allahu akbar. Hitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cintamu. Res, gua nasi ini buat lo, gua tahu pasti lo lapar kan. Jangan bohong, Ras. Gue tahu pasti lo lapar, kan? Kenapa sih? Kayaknya lo benci banget sama gue. Salah gue apa sih, Ras? Gue cuma mau nolong lo doang, Ras. Karena gue nggak pengen cewek yang gue sayang itu kelaperan, itu doang. Kan gue udah pernah bilang sama lo, gue tuh nggak pernah sayang sama lo. Lo nggak pernah ngerti ya? Bego, betul. Bilang gua tolol, bego, malah itu. Seperti yang pernah gua bilang ke lo, gua akan selalu sayang, Ras, ke lo.
Gimana kalau lo nurutin apa yang gue mau? Katanya lo sayang sama gue. Masa lo gak bisa nurutin apapun yang gue minta? Oke, gue siap nurutin apa aja demi lo. Apapun itu. Iya, apapun itu.